Safari Ramadan di Desa Sukamrindu. Ini tim terpadu dari jajaran Pemprov dengan Kabupaten Lumajang. Kebetulan di desa ini sedang merenovasi membangun ulang masjid Al-Ikhlas ini dengan ukuran yang sangat besar. Tapi saya melihat budaya masyarakatnya bagus sekali. Di samping itu tadi siang sebelum acara Safari Ramadan, kita melaksanakan pasar murah bazar ini dengan tujuan pengarang sembako. Di samping itu tadi juga kita menyampaikan paket-paket bantuan dari Bank Bengkulu, dari Basnas, juga ada dari Bupati Kepah, yang prinsip ini adalah silaturahmi pemerintah bersama masyarakat. Kita memeriahkan Ramadan dalam suasana ibadah, suasana hati yang dengan tokoh masyarakat Kepah yang ini khusus poros jalan itu kan poros jalan utama dari buku kopi itu ke arah hutan besi. Nah, itu poros itu kami rencanakan cuma di desa dan bagus untuk tahun depan di 2025 diadakan. Karena di tahun 2024 ini alokasi APBD provinsi sudah ditetapkan 3 titik ruas jalan yang dibangun di Kepanjang. Pertama itu Sungai Jernih, yang kedua Permu sampai ke Simpang 3 Beringin 3, kemudian Simpang Beringin 3 ke arah Beko. Sebesar 300 juta rupiah.